Yang berhormat, sekarang saya ingin menjemput pembahas yang pertama yang berhormat, bacok. Tempoh masa dipendekkan kepada 15 minit. Silakan yang berhormat, bacok. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya memulakan perbahasan saya dengan membaca petikan ayat suci Al-Quran daripada surah Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi penduduk negeri Sabah itu ada satu tanda kemurahan dan kebesaran Allah di tempat tinggal mereka, iaitu dua buah kebun yang luas dan subur yang terletak di sebelah kanan dan kiri. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Datuk Tuan Yang di-Pertua, kandungan ayat ini adalah mudah. Negeri Sabah dalam sejarah penceritaan Al-Quran mengenainya adalah sebuah negeri yang makmur dengan limpahan rezeki daripada Allah. Melalui tanda besar kebesaran Allah tersebut, mereka diminta untuk bersyukur kepada Allah dan sentiasa memburu pengampunan daripadanya di atas salah langkah, salah silap yang mereka lakukan. Jika mereka melakukannya, maka rahmat dan rida Allah akan terus bersama mereka dalam susah senang hidup mereka. Jika sebaliknya, maka Allah pasti akan membalas mereka dengan azabnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Ternyata penduduk Sabah telah menderhakai Allah, maka mereka menerima hukuman kehancuran ke atas negeri mereka. Begitulah rahmat dan murka Allah terus berlangsung di dalam sunnah kehidupan manusia sampai ke hari ini. Datuk Yang di-Pertua, melalui perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 18 Mei 2020 baru-baru ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya para petugas barisan hadapan dalam mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 yang merempuh negara kita sejak awal tahun 2020 baru-baru ini. Meskipun masih terdapat kes-kes positif ketika ini, namun kejayaan kita meratakan lengkungan peningkatan kes selama 3 hingga 4 bulan ini menunjukkan keberkesanan fasa tegas dalam tindakan dan perhatian yang diberikan oleh kerajaan dan semua pihak. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham, kerana telah diiktiraf sebagai antara 3 doktor terbaik di dunia oleh China Global TV Network. Ini merupakan satu pengiktirafan yang besar kepada Malaysia dan juga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia yang sentiasa bertungkus lumus dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Begitu juga satu tinjauan yang telah dilaksanakan oleh Black Box Survey, The World in Crisis, iaitu satu tinjauan pandangan awam di peringkat global yang dilakukan di 23 buah negara yang dibentangkan pada Mei 2020 baru-baru ini. Kajian tersebut mengambil kira 4 aspek utama, iaitu kepimpinan politik, kepimpinan korporat, komuniti dan media. Dalam kajian tersebut, Malaysia berada di tempat keempat di belakang negara China, Vietnam dan India dengan skor keseluruhan 58 berbanding skor global adalah 45. Skor kepimpinan politik bagi Malaysia adalah 59 berbanding skor global 45. Serta skor media adalah 93 berbanding skor global 76. Kesemua ini menunjukkan sokongan padu masyarakat awam terhadap langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan. Tujuan saya menyebut perkara ini adalah kerana ia merupakan satu kejayaan bukan sahaja kepada kerajaan yang baru sahaja mendapat kepercayaan majoriti untuk memerintah, berjaya membina kepercayaan di antara kerajaan dengan rakyat, bahkan juga
ia adalah kejayaan bersama rakyat Malaysia seluruhnya yang bersatu hati bersolidariti untuk melawan penularan wabak COVID-19 ini. Kita terpaksa menghadapi kebiasaan baru pada fasa ini dengan hampir kesemua sektor akan kembali beroperasi seperti biasa. Sudah tentu kebiasaan baru ini perlu dibentuk melalui persediaan yang rapi dan terperinci bagi memastikan disiplin rakyat dapat dilakukan dengan baik. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan pada perbahasan kali ini untuk mengucapkan salam dan selamat memerintah dan mentadbir negara kepada Kerajaan Baru Perikatan Nasional yang telah menggantikan Kerajaan Pakatan Harapan yang terbentuk melalui PRU ke-14 dua tahun yang lepas, tetapi runtuh akibat perpecahan dalaman sesama mereka yang tidak mampu ditanggung lagi. Saya juga ingin mengucapkan takziah kepada Kerajaan PH. Semoga tenang, bersabar dan menerima ketentuan Allah dengan penuh iman. Jika ada rasa tidak puas hati terhadap kejadian yang berlaku, maka sebaik-baik penyelesaian adalah sama-sama bersiap siaga menuju PRU15 nanti, insya-Allah. Saya melihat keyakinan banyak pihak bahawa walau apapun persembahan Kerajaan Baru Perikatan Nasional, PRU15 adalah sebaik-baik jalan untuk kita menyelesaikan kisah dan ragam politik dalam negara kita hari ini. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan Kerajaan Perikatan Nasional agar dapat melaksanakan tugas mentadbir negara dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jauhilah kesilapan-kesilapan lalu, sama ada semasa Kerajaan Lama Barisan Nasional dahulu mahupun Kerajaan PH baru-baru ini. Biarlah pergolakan politik negara berlaku bukan kerana ketamakan yang akan membawa kesan yang lebih buruk, tetapi semua itu adalah kerana usaha kita semua untuk mencari dan mencapai rentak politik yang lebih baik dan memenuhi cita rasa generasi baru yang mahukan Malaysia baru yang lebih baik dan lebih berjaya. InsyaAllah, Parti PAS yang turut dijemput bersama dalam Kerajaan Baru Perikatan Nasional akan berusaha memberikan sumbangan yang terbaik bagi memastikan harapan bersama rakyat Malaysia dapat dicapai dengan jayanya. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua rakan-rakan komponen Perikatan Nasional yang terdiri daripada Parti Bersatu, UMNO Barisan Nasional, GPS dan semua yang bersama di atas kepercayaan yang diberikan kepada PAS, sebuah parti Islam yang penuh pengalaman berpencak dan bersilat dalam arena politik negara. Datuk Tuan Yang Dipertua, saya mengambil berat mengenai masalah pengangguran yang sentiasa mendapat perhatian dalam siri-siri perbahasan saya sebelum daripada ini. Sejujurnya, kita perlu menerima hakikat bahawa masalah pengangguran adalah masalah utama yang melanda global pada fasa ini. Impak daripada fasa-fasa kritikal yang dihadapi di peringkat global dan domestik pada Februari yang lalu telah memberikan kesan yang cukup kuat kepada sektor sosioekonomi negara. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan kerana menyediakan pelan perancangan ekonomi strategik prihatin serta disusuli pelan pemulihan ekonomi jangka pendek melalui penjana. Pelan prihatin dan penjana dirangka berdasarkan tiga teras utama, iaitu gabung jalin yang erat di antara sektor awam dan swasta, pendekatan yang menyeluruh dengan sasaran capaian yang meluas serta apa yang menjadikan ia lebih bersasar, mempunyai hala tuju yang jelas dan berpijak pada realiti adalah disebabkan penggunaan data dan statistik semasa yang optimum. Saya sangat tertarik dengan pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Kewangan dalam menyerap impak besar daripada kelembapan ekonomi ketika ini, khususnya bagi mengurangkan implikasi terhadap tahap pengangguran negara. Berdasarkan laporan laksana ke-13 yang diterbitkan pada 13 Julai 2020 yang lalu telah menjelaskan beberapa key aspects yang telah dilaksanakan melalui prihatin dan penjana berkaitan dengan pengangguran. Antaranya berkaitan dengan program penjana kerjaya yang telah mewujudkan 129,169 peluang pekerjaan. Namun begitu, ia masih belum mampu menampung penawaran tenaga buruh yang kini mencecah setinggi 159,591 orang
Begitu juga insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan yang telah menempatkan 2,771 tempat pekerjaan. Meskipun terdapat usaha yang jitu daripada pihak kerajaan, masih banyak perkara yang perlu diperhalusi berkenaan dengan isu pengangguran, apatah lagi ia juga sememangnya merupakan isu utama yang seringkali dibangkitkan sebelum daripada ini. Pertama, padanan pekerjaan pendidikan ke perindustrian perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan. Perkara ini telah pun dinyatakan sejak RMK 11 dan pelbagai perancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengurangkan gap ini. Namun persoalannya, di manakah kita hari ini? Kedua, saya ingin menyentuh soal moratorium yang akan berakhir pada 30 September 2020 nanti. Berdasarkan laporan laksana ke-13 itu juga menunjukkan manfaat moratorium kepada institusi kewangan, perniagaan dan rakyat masing-masing berjumlah 13.9 bilion dan RM 35.9 bilion. Kita sedia maklum bahawa keperluan perlanjutan moratorium ini masih dalam rundingan dan perbincangan oleh pihak kementerian dan bank. Namun saya mengharapkan, Tuan Yang Dipertua, agar kita dapat mengambil pendirian pertengahan, iaitu mengadakan bentuk moratorium yang lebih bersasar sekurang-kurangnya sehingga Disember tahun ini. Cadangan langkah ini perlu diberi perhatian bersama kerana saya berpandangan masih ramai lagi yang tersepit untuk mendapatkan pekerjaan baru dan sebagainya ketika ini. Datuk Yang Dipertua, sejak sekian lama negara kita berhadapan dengan gelombang kebangkitan ideologi LGBT dan liberal total di peringkat global. Satu demi satu negara mula akur dengan untuk menerima ideologi LGBT dalam perundangan negara. Meskipun seluruh dunia telah mulai tunduk dengan desakan menerima ideologi LGBT ke dalam negara mereka, saya ingin jelaskan bahawa Malaysia perlu kekal dengan pendirian menolak sebarang bentuk pengamalan dan ideologi LGBT daripada masuk ke negara kita. Saya menyokong pendirian yang disebutkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama untuk memberikan lesen penuh kepada penguatkuasaan terhadap golongan transgender. Perkara tersebut bukanlah atas dasar hendak menghukum semata-mata. Bahkan ia lebih cenderung kepada memulihkan mereka supaya kembali ke pangkal jalan. Malang sekali usaha murni ini dipandang serong oleh golongan aktivis LGBT ini. Mereka bersikap pesimis terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan bagi menyelamatkan golongan ini. Sesuatu yang menghairankan apabila mereka masih menganggap perbuatan tersebut sebagai menceroboh ruang persendirian dan melanggar keselamatan peribadi golongan ini. Saya berpandangan mereka sendiri tidak pernah meneliti buku manual Islam dan Maknyah yang diterbitkan oleh JAKIM pada tahun 2013. Ia adalah suatu manual asas yang menyeluruh, yang menjelaskan usaha JAKIM secara bersepadu bagi membimbing, memberikan sokongan serta memulihkan golongan LGBT ini. Justru, sikap prejudis kelompok aktivis LGBT ini sewajarnya tidak perlu dilayan. Mereka sendiri bersikap prejudis terhadap langkah positif yang diambil oleh pihak kerajaan, khususnya pihak JAKIM. Inisiatif murni yang dilakukan oleh JAKIM perlu diteruskan dan diteliti ruang untuk penambahbaikan supaya lebih ramai golongan sebegini dapat diselamatkan dan dikembalikan kepada fitrah yang asal. Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyentuh isu domestik yang sangat penting ketika ini, iaitu kes bunuh diri. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan, kelompok remaja berusia 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan tren mempunyai idea bunuh diri sepanjang 2012 sehingga 2017. Satu daripada lima remaja pula berhadapan dengan kes kemurungan. Dua daripada lima orang remaja mempunyai masalah keresahan, manakala satu daripada 10 orang remaja mempunyai masalah stres. Mengapa saya bangkitkan isu ini? Kerana ia telah menjadi isu yang semakin membara dalam masyarakat kita hari ini. Kebanyakan daripada mereka mempunyai sejarah cubaan bunuh diri, kemurungan dan penyakit mental, penyalahgunaan alkohol, serta tidak kurang juga disebabkan rasa keseorangan dan sebagainya. Saya bentangkan data
mengenai kes-kes cubaan bunuh diri dalam kalangan remaja, faktor dan sebagainya, kerana ingin menggambarkan keseriusan masalah ini bukan sahaja kepada golongan dewasa, bahkan telah menjadi jarum yang merosakkan dalam kalangan remaja kita. Tambahan lagi, laporan berita harian pada 19 Jun 2020 menunjukkan kira-kira 424,000 kanak-kanak di negara ini mempunyai masalah mental berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti 2019. Oleh itu, saya mohon jawapan daripada pihak kementerian. Bacuk. Pertama, Bacuk. Berapakah? Boleh. Saya habiskan dulu. Ya. Beberapa statistik kes-kes cubaan bunuh diri terkini yang melanda masyarakat sepanjang Januari sehingga Mei tahun ini. Kedua, kajian-kajian semasa yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang dilakukan mengenai faktor dan langkah menangani kes-kes bunuh diri yang berlaku khususnya ketika fasa PKP dikuatkuasakan. Ketiga, berapakah jumlah pusat kesihatan mental masyarakat Mentari sedia ada ketika ini dan apakah kementerian mempunyai perancangan untuk memperluaskan lagi pusat ini ke tempat-tempat lain? Keempat, saya ingin mendapatkan penjelasan KKM mengenai perkembangan plan tindakan strategik kesihatan mental kebangsaan. Bilakah ia akan dilancarkan dan sejauh mana isu bunuh diri maupun isu cubaan bunuh diri ini ditangani? Yang Berhormat, ya. Sila gulung. Ya, boleh. Kata nak bagi tadi. Wahyu Bacuk, saya mohon pandangan. Saya habiskan isu Bacuk dulu. Okay. Kemudian saya mohon daripada Yang Dipertua untuk bagi. Dato' Yang Dipertua, jajahan Bacuk hari ini dikenali ramai sebagai daerah ilmu di negeri Kelantan dengan tersegamnya kampus Universiti Malaysia Kelantan UMK yang menempatkan ribuan anak-anak kita menuntut ilmu di sana. Pada 27 April 2018, iaitu sebelum PRU14, bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Pendidikan Tinggi iaitu Yang Berhormat Besut telah merasmikan Kolej Komuniti Bacuk di Pekan Brace Kubur Besar. Ia pastinya akan merancakkan lagi perkembangan ilmu di Parlimen Bacuk selain memenuhi tuntutan dan keperluan rakyat Bacuk yang amat berharap agar pendidikan berasaskan kemahiran dapat membantu anak-anak mereka agar tidak tercicir daripada arus pendidikan negara. Malangnya, perasmian itu berakhir setakat itu sahaja apabila kerajaan baru selepas PRU14, iaitu kerajaan PH, tidak melakukan apa-apa untuk meneruskannya. Dengan hadirnya kerajaan baru PN hari ini, maka amatlah besar harapan saya agar penubuhan Kolej Komuniti Bacuk itu dapat diteruskan dengan jayanya. Daerah Bacuk juga terkenal dengan lokasi pelancongan pantai tercantik dan terbaik di negeri Kelantan. Pesisiran pantai dari Pantai Senok sehingga Pantai Au terus ke Pelabuhan Tok Bali di daerah Pasir Putih adalah lokasi yang sering menjadi tempat percutian dan kerehatan kepada seluruh rakyat Kelantan. Saya suka dan amat memohon agar pihak Kementerian Pelancongan turut berperanan dalam membantu merancakkan lagi sektor pelancongan dalam daerah Bacuk ini. Antara lokasi yang amat menarik untuk dibangunkan adalah Pantai Nami, Senok, Pantai Irama, Pantai Melawi. Yang Berhormat, yang lain boleh buatlah dalam. Mohon cadangan saya disegerakan insya-Allah. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya minta maaf lah, yang lain disebabkan oleh masa kita terhad. Saya